Berbicara bijak. Katakan sesuatu yang lebih berharga dari sunyi. Memulai percakapan itu seperti melukis. Kata-katamu adalah warnanya. Tiap warna harus dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan karya seni. Dalam setiap dialog, kenali momennya. Kalimat pertamamu dapat membuka pintu atau malah menutup hati. Pilih kata dengan bijak. Berbicara bukan sekadar mengeluarkan kata-kata. Itu tentang membangun jembatan, menghubungkan hati dan pikiran. Jadilah pembangun yang ulung. Kata-kata memiliki kekuatan. Mereka bisa menyembuhkan atau menyakitkan. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini lebih baik dari keheningan? Kadang, keheningan adalah jawaban yang paling bijak. Tidak semua pertanyaan membutuhkan kata-kata. Belajarlah mendengar lebih banyak, berbicara lebih sedikit. Di era digital ini, kata-katamu tidak hanya terdengar tapi juga terlihat. Satu tweet, satu status, bisa berdampak lebih dari yang kamu bayangkan. Terakhir, ingat bahwa kata-kata adalah cerminan diri. Biarkan setiap kata yang kamu ucapkan memperlihatkan kebijaksanaan dan kebaikan hatimu.